Hey TYO, welcome. Ketemu lagi nih kita dalam ibadah minggu ini. Aku percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini. By the way, kalian sudah bergabung dengan Cool belum? Kalau belum, yuk simak di mana aja kalian bisa mendapatkan info Cool di cabang kalian masing-masing. Dan untuk persembahan melalui transfer, kamu bisa menabur melalui. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Kak Natalie Moniaga. Tapi sebelumnya, yuk sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Let's worship Him. Sama-sama kita mau memuji Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kau yang kami tinggikan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Kau sangat baik buat kami Tuhan. Come on church, sing it out. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Sama-sama dengan iman. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati Raja keagungan. Haleluya. Ini yang kami percaya Tuhan Yesus. Kami mau katakan dengan iman kami, takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati Raja segenap hati Raja keagungan. Oh, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati Raja. And we want to worship you. And we want to say thank you, Jesus, for everything.
everything that you have done into our life. Now we are no longer a slave to fear because of you, Lord Jesus. Thank you, Lord. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, 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 you unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. 'Cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. 'Cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Sing it out. You split the sea so I can walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I can stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I can walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I can stand and see. Hallelujah. Kami tinggikan Engkau Tuhan selama-lamanya. Oh, hallelujah. Sikianara lamaya shanara lamo. Kami menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Tuhan, kami tinggikan Engkau. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Nuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Mengangkat tanganku dan ku bersyukur
menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sama-sama katakan. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, nuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Shalom TYO, apa kabarnya? Gak kerasa sudah hampir setahun ya kita beribadah secara online. Udah lama kayaknya aku gak bicara untuk TYO. Tapi hari ini terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan. Dan hari ini aku mau sharing-sharing sama teman-teman semua. Tapi sebelumnya mau nanya apa kabarnya teman-teman di TYO. Gimana sekolah online-nya? Gimana hari-hari kalian? Aku berharap kalian tetap bersemangat, penuh sukacita, dan penuh pengharapan bahwa hidup kita nggak stuck di masa COVID ini ya. Bahwa ada hal-hal yang baik, hal-hal yang baru yang akan lahir setelah masa-masa pandemi ini berlalu. Oke, hari ini aku akan sharing tentang yang topik yang berjudul Janji Tuhan. Simple, tapi ini adalah hal yang aku pegang juga selama merenungi hari-hari di masa-masa pandemi ini gitu. Jadi aku berharap perenungan ini bisa kalian renungkan juga, bisa menjadi pewahyuan pribadi masing-masing, dan aku berharap bisa memberkati dan diaplikasikan dalam hidup kalian. Oke, apa itu janji? Aku mau mulai dari definisi dari janji itu sendiri. Kalau buat aku ya, janji Tuhan atau firman Tuhan adalah perkataan Tuhan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, itu penting banget. Kenapa? Karena kalau nggak penting, nggak mungkin ada sekitar 1260 janji di dalam Alkitab kita. Janji Tuhan itu begitu penting. Saya mau memberikan contoh dari definisi tadi. Ya, liburan sekolah akan segera tiba. Darana, Kak Darana sudah berjanji sama Kara mau bawa dia berlibur. Jadi kita udah tunjukin satu theme park yang akan kita kunjungi bersama-sama di waktu liburan nanti. Kita udah tunjukin ini loh, Kara, nanti kita mau kesana. Kamu yang rajin belajarnya ya. Dan tahukah teman-teman, Kara akan sangat mudah dimotivasi ketika sedang belajar kalau kita ingatkan tentang janji itu, bahwa kita akan pergi berlibur, bahwa kita akan pergi ke satu theme park, dia akan bersenang-senang di sana, bahkan seringkali dia suka ingat sendiri tanpa kita ingetin, dan dia bilang, nanti pas libur kita mau ke theme park ini ya mami, ada dinonya ya mami, dia udah tanya seperti itu teman-teman. Dan itu mengandung janji ya. Jadi itu mengandung sebuah apa ya, kalau dikatakan sebuah janji itu langsung dia bisa berimajinasi, membayangkan apa yang akan terjadi di hari depan. Nah teman-teman, apakah kita seperti itu ketika kita mendengar tentang janji Tuhan, atau kita udah biasa
saking biasanya dengar cerita firman, dengar apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya setiap minggu, kita jadi biasa aja. Atau bahkan karena sudah lama menunggu, kita jadi gak percaya lagi sama yang namanya janji Tuhan. Sebenarnya kita perlu menyadari satu hal. Apa sebenarnya yang terkandung dalam sebuah janji? Yang terkandung dalam sebuah janji adalah sebuah potensi. Sebuah potensi atau sebuah daya cipta. Karena gini, waktu kita percaya akan janji itu, hal itu bisa terjadi atau tercipta dalam hidup kita. Nah, bagaimana cara kita melihat janji Tuhan itu digenapi? Karena banyak orang setelah mendengar janji, ada waktu menunggu, ada proses, mereka bisa dengan mudahnya lupa atau melepaskan janji itu begitu saja karena prosesnya terlalu berat. Ah, udahlah Tuhan, gak usah begini-begini, saya yang biasa-biasa aja. Terlalu berat, terlalu susah gitu. Pilih yang nyaman-nyaman aja. Ada dua yang saya renungkan, bagaimana kita bisa melihat janji Tuhan itu digenapi. Nomor satu, menerima dengan iman, ya kan? Contohnya saya cuma bisa lihat dari anak saya ya, karena yang paling sering saya lihat itu anak saya hari-hari ini. Ketika kita ngomong aja, kita ngomong, habis ini, habis belajar, karena kita pergi ke supermarket beli ice cream. You know, sebelum pelajarannya selesai, dia udah tahu, detik-detik menjelang video pelajaran dia selesai, dan dia akan berkata begini, Mami, sebentar lagi kita ke supermarket kan, beli ice cream. She keeps reminding me of my words. Dia merimain saya, mengingatkan saya akan janjinya. Dan dia terima itu. Jadi waktu dia dengar saya ngomong itu, nomor satu dia terima. Dan dia percaya, saya akan memberikannya, menepatinya. Nah, adakah kita menerima firman atau janji itu dengan iman? Gitu. Lalu, yang kedua gini, dengan tekun menunggu dengan setia. Tidak berhenti hanya sekedar menerima dengan iman, lalu karena sekian lama, lalu kita mulai lupa atau udah hilang fokus. Kalau kita, bukti kita tidak hilang fokus, apa sih yang kita katakan? Seperti seorang anak ngomong sama papahnya, ngomong sama mamahnya. Mah, kita jadikan pergi ke supermarket. Pah, jadikan kita pergi ke pantai pas lagi libur misalnya. Kita akan, waktu kita berdoa, kita bisa mengingatkan Tuhan. Thank you God that your promise in my life, bahwa saya akan Tuhan berikan masa depan yang penuh pengharapan. Walaupun hari ini Tuhan, saya lihat keluarga saya dalam kesulitan finansial, tapi karena janji Tuhan ini, saya percaya berarti keluarga saya akan keluar dari situasi ini. Dan masa depan yang penuh pengharapan itu sungguh ada dan nyata buat hidup saya. Nah, adakah kita seperti itu? Selain kita terima dengan iman, kita sendiri mengingatkan diri kita dan terus mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. So ada dua step, menerima dengan iman dan dengan tekun menunggu dengan setia. Karena setiap penggenapan janji akan ada yang namanya proses, tidak instan. Nah, iman membuat kita menjadi penerima janji, tapi kesabaran membuat kita memiliki yang dijanjikan itu. Nah, kita mesti sadar di dalam rencana Tuhan juga berlaku waktunya Tuhan. Jadi rencananya buat teman-teman, buat saya, itu pasti baik, pasti hebat, pasti luar biasa. Ya dan amin akan rencana-rencana itu. Tapi gini, yang Tuhan mau selain kita beriman, iman itu juga diuji dengan yang namanya waktu. Kesabaran kita untuk tidak terburu-buru dan rasanya ingin menggenapi rencana itu dengan cara kita dan waktu kita. Kita berpikir, yes, itu janji Tuhan, tapi aku maunya sekarang. Gitu. Lalu kita pakai cara kita untuk mencapai, seakan-akan kita lagi tolong Tuhan untuk mencapai janjinya itu. No, tetapi di dalam rencana Tuhan, selain kita terima dengan iman, kita perlu sabar menunggu yang namanya waktu Tuhan. Nah, kenapa Tuhan suka proses sih, teman-teman? Satu hal yang saya renungkan gini, kedewasaan itu mahal harganya.
ya kan? Anak kecil itu sangat tidak sabar. Kara sangat perlu dilatih untuk bersabar. Dia bisa nagging untuk, aduh, misalnya dia bilang, "Mami, aku haus." Terus saya bilang, "Tunggu Kara, Mami mesti ketik WhatsApp ini dulu. Mami, aku haus. Mami, aku haus. Mami, aku haus." Di dalam waktu 5 menit, bisa 100 kata kali dia mengingatkan saya bahwa dia haus dan dia harus, "I want it now." Nah, teman-teman, menjadi dewasa nggak seperti itu. Berapa banyak kita tahu ketika kita teruji kedewasaannya ketika kita itu sabar dalam menunggu sesuatu, dalam melewati sebuah proses, gitu ya. Nah, itu menentukan juga. Lewat proses, kita dibawa bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tapi kita dibuat mengenal Dia secara pribadi, bukan kata orang. Itu yang Ayub katakan. Waktu dia diproses, saya habis ngobrol sama Ci Ane nih beberapa hari yang lalu, dan Ci Ane lagi diberkati banget tentang peristiwa Ayub ini, dengan cerita Ayub ini, dan perenungannya begitu luar biasa memberkati saya. Dan saya diingatkan juga, Ayub itu bilang, "Dahulu aku tahu tentang engkau gitu, tapi sekarang aku mengenalmu gitu." Dengan bahasa lain dia bilang, "Now I know you personally," itu dia tahu secara pribadi Tuhan itu seperti apa, dan bukan kata orang. Jadi gini, apa yang kita alami sama Tuhan tidak akan bisa dicuri dari kita, ya. Maksudnya gini, kalau cuman dengar dari pengalaman yang saya bagikan sama teman-teman, gampang lupa. Baru juga saya selesai khotbah nih, selesai sharing sama teman-teman, 1 jam kemudian ada teman kalian main ke rumah mungkin, ngobrol-ngobrol terus ditanya, "Tadi ibadah kalian sharing tentang apa, Shell?" gitu. Michelle mungkin yang ditanya. "Apa ya? Kayak tentang janji deh." Nah, gampang sekali lupa. Tapi ketika kalian dengar firman ini, lalu kalian ambil itu, terima dengan iman, dan kalian ingat apa sih janji Tuhan dalam hidup kalian, dan kalian pegang, dan ketika kalian lewati prosesnya dan kemudian itu jadi dalam hidup kalian, kalian akan bisa dengan lebih yakin berkata, "Tuhan itu menepati janjinya. Tuhan itu setia sama janjinya. Tuhan itu gak mungkin gagal." Kenapa? Karena kalian alami, ya. Nah, jadi Tuhan suka akan perjalanan. Dia suka berjalan bersama kita melalui hidup, melalui musim dalam hidup kita, ya. Kayak segala musim dalam hidup kita, Dia suka jalan sama kita. Saya mau ajak teman-teman baca di Ulangan 8 ayat 2-3. Izinkan saya baca, ya. "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan." Kalau saya boleh mengubah sedikit, dari segala yang dijanjikan Tuhan, apa yang diucapkan menjadi janji. Wow, ya. Di sini ada 2 tujuan hidup berjalan bersama dengan Tuhan, berproses dalam kehidupan bersama Tuhan. Nomor 1 adalah merendahkan hati kita. Berapa banyak yang kadang-kadang suka sadar, "Ih, aku kok suka gengsi ya, aku kok suka sombong ya, ya." Salah satunya aku. 2, membuat kita jadi tahu apa yang ada di dalam hati kita atau keadaan hati kita. Artinya kita teruji. Nah, contoh ya, setelah Daud kalahkan Goliat, ya, raksasa itu ya. Sebelum Daud kalahkan Goliat yang dalam kemenangan yang gilang gemilang itu dengan 1 kali lemparan itu, ya, 1 kali lemparan dengan ali-alinya itu, dia itu disaksikan oleh 2 bangsa, betul? Filistin dan Israel. Jadi kemenangan ya Daud yang gilang gemilang itu disaksikan oleh 2 bangsa. Tahukah kita perjalanan Daud sebelum titik itu? Gak ada 1 orang pun yang lihat hidup dia. Bahkan yang dipercayakan sama dia gak jelas. 2 atau 3 ekor. Cuman 2 atau 3 ekor. Tapi
Daud tidak tawar hati. Mungkin waktu dia lagi menggembalakan kambing domba bapaknya, itu juga bukan punya dia, cuman dia suruh ngegembalain doang ya, karena imut-imut dan kecil, posturnya nggak cocok, jadi menurut ayahnya nggak cocok mungkin jadi prajurit kayak kakak-kakaknya yang gagah, yang mungkin badannya lebih besar ya, karena imut-imut udah jaga kambing domba aja ya. Dalam posisi seperti itu mungkin lagi nyanyi ya, mungkin dia lagi anterin domba-dombanya makan, temenin mereka makan ya, dia cuma inget aja apa rasanya waktu minyak urapan Samuel itu turun dari atas keningnya, itu terus turun basahin jubahnya. Dia cuma inget itu, dan dia inget lagi bahwa kata-katanya, kau diurapin jadi Raja Israel. Apa yang dia lihat? 2 dan 3 ekor kambing domba. Dan apa yang dia lakukan terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya hari itu? Kalau ada beruang, kalau ada singa, yang 2 cuma 3 ekor itu pun untuk jagain mereka, dia kejar itu beruang, dia bunuh, dia robek mungkin muka mulutnya or whatever lah ya, bagaimana cara dia berperang saya juga kurang tahu, tapi dikatakan Alkitab dia luar biasa, keberaniannya luar biasa. Tapi itu menunjukkan tanggung jawabnya juga luar biasa, kesabarannya juga luar biasa, kesetiaannya juga luar biasa. Nah, di situ kita belajar dari Daud. Kemenangan gilang gemilang disaksikan dua bangsa berawal dari ketekunan menantikan janji Tuhan dan percaya janji Tuhan waktu tidak ada satu orang pun melihat dia. Kenapa janji Tuhan itu penting? Kenapa mengetahui apa yang direncanakan Tuhan di masa depan kita itu penting? Nah, ayatnya di Ratapan 1 ayat 9. 9a. Kenajisan melekat pada ujung kainnya. Ia tidak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Karena tidak pernah berpikir akan akhir, akan tujuannya, akan apa yang Tuhan janjikan, kita bisa sembarangan sama hidup kita. Itu yang dimaksudkan. Kalau bahasa Inggrisnya bilang gini, she did not consider her destiny, therefore her collapse was great. Jadi ternyata untuk tetap kuat berjalan dalam rencana Tuhan, kita harus selalu ingat akan janji Tuhan. Jadi kalau kita mulai gak fokus ya, mulai hidup kita mulai kelihatan berantakan, mulai kita seenaknya, mulai kayak gak rajin doa, gak rajin baca firman, mungkin kita udah mulai lupa sama janji Tuhan, sama destiny yang Tuhan berikan sama kita. Yang kedua, kita juga bisa belajar dari Sarah. Tadi dari Daud ya, sekarang Sarah istrinya Abraham. Di Ibrani 11 ayat 11 sampai 12 berkata demikian. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Jadi di Ibrani 11 ayat 11, kita belajar sesuatu dari Sarah. Karena Sarah menganggap Tuhan yang memberikan janji itu adalah setia. Jadi gini, waktu dia terima janji, itu kayak ibaratnya kayak kita terima warisan gitu. Dijanjikan, okay, kamu akan menerima sejumlah uang, yaitu misalnya 100 juta gitu, ditransfer ke ATM kamu. Sementara ATM kita saat ini kosong misalnya. Ditransfer 100 juta ke ATM kita. Lalu kita lihat di buku kita, wow, ya uang itu sudah masuk. Tapi apakah kita bisa menggunakannya, melihatnya atau tidak, itu sesuai iman kita. Apakah kemudian kita pergi ke ATM, percaya bahwa uang itu benar-benar ada, dan kemudian mengambilnya keluar gitu. Nah, itu seperti kolaborasi gitu, antara janji Tuhan dan Tuhan yang memberikan janjinya itu dengan Sarah, si penerima janji. Demikian juga dengan kita. Banyak anak Tuhan bilangnya sih percaya, tapi tidak pernah melangkah. Tapi ketika harus melangkah, mereka lebih baik diem aja. Karena mungkin
kurang percaya bahwa kalau Tuhan yang janji berarti kuasa Tuhan, penyediaan Tuhan, semua kehebatan Tuhan itu siap membackup dia gitu, ya. Dia berasa tetap kalau karena dia tetap mengukur kekuatannya gitu. Makanya dia enggak pernah melangkah. Nah, janji Tuhan itu memiliki potensi karena yang berjanji kalau kata Sarah itu satu setia. Tapi saya mau tambahin perenungan ini adalah gini. Dia tidak pernah berdusta. Jangan samakan Tuhan dengan orang yang pernah berdusta sama kita atau mengingkari janjinya sama kita. Dia bukan manusia, jadi dia tidak bisa berdusta. Kita mungkin sering banget dijanjiin lalu nggak ditepatin, ya. Seringkali orang bilang, oke deh nanti kita ketemu, tapi nggak pernah ketemu. Atau nanti gue telepon ya, tapi sejam berlalu, dua jam berlalu nggak ditelepon-telepon, bahkan udah tiga hari nggak telepon, akhirnya seminggu lupa. Ya kan, perkara simpel aja mungkin banyak orang melalaikan janjinya, tetapi Tuhan tidak bisa berdusta. Nah, jadi walaupun seperti Daud dan Sarah, ya, dari jarak ia menerima janji sampai penggenapan janji itu ada spare waktu yang cukup lama, tapi Daud dan Sarah percaya bahwa timing Tuhan itu yang sempurna, itu yang terbaik. Dan mereka terus memegang itu karena Tuhan yang janji, karena Tuhan yang setia, karena Tuhan tidak bisa berdusta, ya. Nah, selain Tuhan itu setia dan tidak bisa berdusta, janji Tuhan memiliki potensi. Kenapa? Karena gini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada ayatnya? Ada. Mari kita buka ayatnya. Ayat yang cukup pendek di Lukas 1-37. Ini sebenarnya kisah tentang waktu Maria mau mengandung dari Roh Kudus, Yesus akan dilahirkan lewat perawan Maria, ya. Lukas 1:37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi apa yang saat ini Tuhan pernah janjikan dalam hidup kalian, ya. Lalu kalian lihat keadaannya. Kalau lihat ukur diri kalian, kalau lihat kemampuan kalian, kalau lihat situasi hari ini di dunia ini, di sekeliling kita, mungkin banyak dari kita akan bilang gini, mustahil. Tapi ingat, bagi Tuhan, ayat ini bilang, Lukas 1:37, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia tidak bisa berdusta, dia setia, dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Jadi, saya cuma mau ingetin teman-teman, kalau kalian mengingat akan janji Tuhan dalam hidup kalian, ya, coba diingat hari ini, ambil waktu, take time, apa ya? Janji Tuhan yang pernah mungkin kalian dengar dari hamba Tuhan atau kalian dapetin sendiri secara pribadi, ini loh janji Tuhan, ini loh rencana Tuhan buat saya. Atau sekedar kalian memegang janji yang begitu banyak tertulis di dalam Alkitab yang memang adalah milik kalian itu, ya. Adakah hal-hal yang akan kalian ubah dalam hidup kalian hari ini? Atau adakah hal-hal yang akan kalian lakukan hari ini seandainya kalian percaya bahwa janji itu adalah ya dan amin bagi hidup kalian? Itu aja perenungan dari kalian hari ini. Aku berharap TYO, apapun keadaannya, seberapa sulit pun, seakan-akan keadaan hari ini yang mungkin menghimpit kita atau menghimpit keluarga kita, atau mungkin kalian lihat ada mungkin ada hal-hal yang harusnya begini, tapi sekarang kok jadinya seperti ini gitu. Anggaplah seperti ini. Tuhan punya 1001 cara yang di luar dari pemikiran kalian untuk menggenapi rencananya. Rencana Tuhan itu tidak perlu digenapi sesuai dengan apa yang kita pikir dengan pikiran kita. Karena gini, sesungguhnya hikmat Tuhan itu tidak terselami. Pikirannya melebihi pikiran kita gitu. Jadi jangan anggap kalau Tuhan bilang A, caranya itu harus 1, 2, 3 seperti yang kalian pikir. Bisa aja Tuhan langsung bikin jalan lain untuk tiba-tiba kalian bisa mencapai titik A ini tanpa harus melewati 1, 2, 3 yang kalian pikir. Jangan samakan Tuhan dengan pikiran kita, ya. Jangan kecewa karena mungkin waktunya tidak seperti yang kalian pingin, tidak secepat yang kalian pingin. Ya, Tuhan setia, Tuhan
tidak mungkin berdusta, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semoga kalian selalu bersuka cita, dan keluarga kalian diberkati dan dipelihara Tuhan. Bahkan melalui musim pandemi ini, kalian akan punya banyak kesaksian betapa baik dan hebatnya Tuhan kita. Amin. Yuk teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari saya undang kita semua bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini oleh karena pemeliharaan dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kami adalah anak, oleh karena kami anak Tuhan. Kami memiliki janji-janji Tuhan dalam hidup kami, dan setiap janji-Mu ya dan amin bagi hidup kami. Engkau yang berjanji, Engkau setia, Engkau tidak berdusta, dan Engkau pasti sanggup untuk menggenapi setiap janji-janji-Mu, sebab tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Aku berdoa setiap anak-anak TYO, teman-temanku di TYO Tuhan, berkati setiap mereka. Setiap janji Tuhan dalam hidup mereka pasti digenapi dengan waktu-Mu Tuhan, di dalam ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Mereka Tuhan sungguh ditetapkan untuk destiny yang luar biasa, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kamu percaya itu akan terjadi dalam hidup setiap mereka. Jadikan mereka anak-anak muda Tuhan yang memegang janji firman Tuhan, janji-janji Tuhan di dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, aku berdoa setiap keluarga mereka diberkati, pekerjaan, sekolah mereka diberkati Tuhan. Aku percaya Engkau mencukupkan yang mereka perlukan Tuhan, seturut dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan, sehingga mereka terus terjaga sehat, aman, dan divine health itu adalah milik bagian setiap mereka dan seluruh keluarga besar mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, dan kami percaya Tuhan, Engkau Bapa kami yang baik, yang terus akan mengerjakan karya-karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya, sama-sama katakan, amin. Happy Sunday, TYO! Sama-sama katakan. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, nuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu.